lain. Aisyah radhiyallahu taala anha bercerita, Nabi solat malam qiyamul lail tarawih 4 rakaat, rakaat 4 rakaat. Jangan tanya betapa cantiknya bacaan Nabi, jangan tanya betapa panjangnya bacaan Nabi. Nabi bagi salam, kemudian Nabi bangun, Nabi tambah lagi 4 rakaat. Aisyah kata, jangan tanya betapa cantiknya bacaan Nabi, jangan tanya betapa panjangnya bacaan Nabi. Kemudian Nabi solat witir. Nabi variasi solat malam agar tidak terasa bosan. Hari ini saya mengaji di Yaman tahun 2005. Mereka kata, kalau kamu nak tahu atau kamu nak tengok macam Aisyah kata, Nabi solat panjang, jangan tanya cantiknya bacaan Nabi, jangan tanya betapa panjangnya bacaan Nabi, pergilah ke makbar. 2 jam daripada Sana'ah. Imam sana, dia solat persis Aisyah sebut. Teringin, tuan-tuan. Naik bas 2 jam sampai. Saya ingat sampai hari ini walaupun 9 tahun berlalu. Dia solat terawih mula pukul 9. Allahu Akbar. Dia akan solat 4 rakaat satu salam. 4 rakaat satu salam, witir. Pukul 9, dia solat bacaan cukup cantik. 9 suku, tak rukuk lagi. 9:30, tak ada tanda-tanda macam nak rukuk. Ha, tu kena faham elok tu. 9:45, mai pukul 10, tak rukuk dah sejam tuan-tuan, dia mai ketak tu. Teringat sampai hari ni, dia mula rukuk untuk 4 rakaat yang pertama, 9:10:30. Allahu Akbar. Mula dia rukuk 1:30 untuk 1 rakaat. Saya masa rukuk tu sejujurnya, mampus dah aku. 3 rakaat lagi ni, pukul berapa aku nak balik. Malam tu dia solat terawih pukul 9, 12:30 dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. 3:30, 4 rakaat. Solat terawih paling panjang saya pernah solat seumur hidup saya. Tapi hebatnya bila imam bagi salam, makmum semua bagi salam, si imam terus bangun. Allahu Akbar. Terus dia tambah lagi 4 rakaat. Ni makmum ni, Yaman ni, tua muda semua bangun. Allahu Akbar, tambah lagi 4. Termasuk dengan saya sekali bangun dan terus belah. Pukul berapa dia nak habis malam tu? Tapi mereka rasa nikmat tarawih.